salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Sumber berita dipetik dalam Roti Kaya bertajuk, "Saya tak tahu kenapa saya perlu buang gambar Abang Kasar." Baru-baru ini perkongsian pelakon pasar standar menjadi perhatian ramai apabila memuat naik gambar bersama pelakon veteran Kasar Saisi sehingga dikecam. Memetik Astir Gempak, Fasa berkata perkongsiannya itu untuk mempromosikan drama yang mereka berdua jalani penggambaran bersama. Sebelum ini saya berlaku undian dia untuk terbitan Jelajah Reja Bang Masna, datang sebagai Masna dan juga drama Tiga Sekawan Aidil Adha saya sebagai Cek Ainun Janda menjadi rebutan. Saya tak tahu kenapa saya perlu buang gambar Abang Kasar karena dia turut berlakon dalam drama tersebut dan dia menjadi pilihan penerbit dan stesen TV tersebut, katanya. Menurut Fasa, dia hanya menjalankan tanggung jawab sebagai pelakon dan tidak pernah masuk campur dalam hal pribadi pelakon lain. Saya pula hanya menjalankan tugas sebagai seorang pelakon. Setiap pelakon perlu membuat posting untuk promosi drama tersebut. Saya tidak pernah campur hal pribadi mana-mana pelakon. Saya hanya menjalankan tugas dan komitmen sebagai pelakon apapun. Terima kasih kepada yang mengambil berat. Saya amat hargai, katanya. Sekian info hari ini dari Roti Kaya.